itu pasti Grandong tidak pakai celana dalam lagi, Guru. Hah? Benarkah? Pasti. Suara kotak-kotaknya aku paham sekali, Guru. Hah? Ah, suara itu lagi. Tapi di mana? Grandong, sini kamu. Iya, Nek. Ada apa, Nek? Kamu jangan lari-lari, berisik. Nanti dimarahin orang sekitar, baru tahu rasa kamu. Tapi di sini tidak ada orang, Nek. Pasti aman. Makanya kamu harus pakai celana dalam. Jadi kalau kamu lari tidak bunyi kelotak-kelotak. Jadi ternyata Grandong orangnya. Pantas saja dia tidak pakai celana dalam. Hei, mana? Biar jalan cangkingkan kau nanti. Hei, sudah kabur, Paman. Hei, kamu tahu tidak? Paman itu tidak bisa tidur gara-gara dia. Saya tahu, Paman. Semua sama, tidak bisa tidur. Bukan cuma Paman. Kalian harus nurut. Iya, Guru. Bilang iya, iya. Tetapi kamu malah ikut-ikutan Grandong. Tidak pakai celana dalam. Ampun, Guru. Sakit, Guru. Aduh, sakit, Guru. Kalau tidak mau pakai celana dalam, itunya diikat. Biar tidak bunyi klotak-klotak. Iya, Guru. Ampun, Guru. Sakit, Guru. Aduh. Ya sudah, ayo sekarang kita pulang. Jalan pelan-pelan. Jam segini itu saatnya orang-orang pada istirahat. Jangan berisik. Paham? Kemon. Lelah sekali hari ini. Aduh. Suara kotak-kotak lagi. Pasti Grandong lari-lari. Kutangkap aja kali ya, terus tempilin. Kalau mau lari-lari, pakai celana dalam. Kamu itu harus dengarkan kata nenek. Iya, Nek. Grandong lupa, Nek. Grandong, jangan lari, berisik. Pusing telinga nenek. Iya, Nek. Kita harus segera menangkap Grandong. Pusing saya dibuatnya. Jadi tidak bisa tidur siang. Selalu klotak-klotek. Iya, Ki. Benar sekali, Ki. Saya pun merasakannya. Kok bisa begitu ya, Ki? Itu karena Grandong lari-lari tidak pakai celana dalam, Sir. Saya pun merasa risih dengan suara klotak-kloteknya. Dan saya pun tidak habis pikir terbuat dari apa anunya itu. Sampai suaranya bikin geger kemana-mana. Nah, nanti malam kita tangkap dia di sini. Grandong selalu lewat sini, Kiai. Baiklah kalau begitu. Kurang ajar. Mereka menangkap Grandong. Terus kita harus bagaimana, Nek? Selamatkan dia. Bodoh. Pemirsa, tersangka pembuat rusuh klotak-klotek kini telah berhasil ditangkap warga. Tersangka bernama Grandong kini telah diamankan di rumah Pak RT dan akan dihukum sesuai pasal yang berlalu. Aku bersumpah, permainan klotak-klotak ini akan ramai pada saatnya nanti. Tidak tua, muda, bahkan anak bayi pun akan bermain klotak-klotak tanpa mengenal waktu. Itu sebagai balasan karena telah menyakiti cucuku. Akhirnya, apa yang dikatakan Mak Lampir ini benar-benar terjadi di tahun 2023. Permainan klotak-klotak kini semakin viral
dan semakin bertambah ramai. Anak kecil, tua, muda, semuanya bermain kelotak-kelotak. Namun permainan kelotak-kelotak ini berubah nama menjadi Lato-Lato.